hati saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia mengajak masyarakat menjaga teman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung atas isi acara. Allah subhanahu takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di dua sisi, ke depan leher dan dada, dan tusukan cukup keras, cukup kuat, sampai separuh tisu masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah, di leher patah kan, sambil batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah batah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjadi nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta.